Nih teman-teman, kita lagi di atas tuh, lagi standby. Ini di belakang banyak banget nih rambutannya tuh. Tuh, tuh pada matang tuh. Ada nih, kita ambil dulu. Aduh, loba siruman, oi. Nah, yang ini nih, matangnya tuh warna putih ya. Aduh, loba sirum, oi. Nah, duduk ya, stay di sini. Nih, buat teman-teman yang baru lihat rambutan ini, di sini juga cuma ada satu pohon ini aja ya. Nih, kita coba ya. Banyak semutnya, oi. Wih, lihat. Banyak airnya, mengandung madu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak semut, oi. Rasanya juga lumayan manis. Kita coba lagi. Berhubung sekarang di musim buah rambutan ya, lagi pada matang, musim durian juga, musim buah ya intinya. Jadi di sini tuh nggak banyak yang punya rambutan ini. Cuman ada satu ini nih. Satu pohon di sini ya. Di tempat kalian rambutan kayak gini apa namanya? Coba tulis di kolom komentar ya. Mantep. Yummy. Enak banget. Coba. Ini ada deket nih. Enaknya. Aduh. Banyak semutnya teman-teman. Mantap ya. Nih, ada yang pengen sangap. Tong di samurat. Coba siluman euy. Iya, ini mengandung madu, madu TJ. Ini mengandung madu. Soalnya rasanya manis banget, terus pada ngucrak ya, ngucur. Tuh. Kita coba lagi. Seperti digosok-gosok ya, mesti coba lagi. Nih, dia kering juga ya, nyoplok atau Aceh ya kalau bahasanya, kalau rambutan itu Aceh. Teman-teman ada yang mau di bawah? Mau? Oh, dua orang. Sangap. Kita disangap. Jadi merudul. Asli mengandung madu. Banyak airnya. Dari daerah saya
Banyak semutnya, euy. Digembrong siram. Dia tuh nggak merah ya. Tidak seperti rambutan pada umumnya yang saat matangnya itu berwarna merah ya. Tapi rambutan yang satu ini dia matangnya berwarna kuning. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres ah. Man, oi.